Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat, selalu berbahagia dan dilimpah rezeki yang berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Kali ini kita sesuai dengan info yang terakhir ya. Kita bakalan ngecek apakah lokomotif DF4B yang sisanya sudah datang. Ternyata sudah ya. Tuh, di depan kita itu udah ada berjajar 5 unit lokomotif DF4B. Tuh. Dari yang waktu pas pertama datang sampai yang terakhir itu udah ada. Mungkin sekarang lagi direstorasi ya, sedang dalam proses. Dan tampak bogi juga sudah terpasang. Sudah nempel di lokonya ya. Dan di sana itu ada kereta yang dulu, yang pertama kali datang, ya, kereta yang ini, yang merah ini ya. Nah, yang ini nih, yang merah ini. Ini namanya agak panjang, jadi saya agak nggak tahu, nggak bisa nginget gitu. Cek di bawah tuh, cek di bawah aja ya untuk namanya. Inilah loko yang ada di area depo. Loko merah ini memang udah dari awal depo dibangun itu udah ada ya, kurang lebih di pertengahan tahun 2021 kemarin mungkin ya kalau nggak salah. Jadi sesuai dengan info yang kemarin saya terima, memang lokonya udah pada datang ya, udah ngumpul. Dan inilah suasana di area depo Tegaluar, tentunya depo kereta cepat ya teman-teman. Oh ya, di sini saya sedikit bercerita ya teman-teman. Ada berapa rekan-rekan kita yang mungkin belum tahu ya, kenapa sih keretanya jelek-jelek atau apa gitu ya? Ya, gimana ya? Itu kereta support ya. Jujur aja, saya juga kalau dibilang jelek ya memang jelek gitu. Tapi ya wajar. Contohnya gini aja deh, teman-teman misalkan mau bangun rumah. Nah terus truk-truk yang nganter barang ke rumah itu truk-truk lama gitu. Terus kita mau apa gitu? Yang penting kan barangnya nyampe gitu kan. Terus pengerjaannya juga selesai gitu kan. Ini masih dalam proses pengerjaan dan ini masih panjang waktunya. Nah ini nih lokonya persis di sebelah kanan kita ya. Tuh sedang direstorasi dan sedang dilakukan perakitan bogi-boginya. Kurang lebih seperti itu. Jadi buat teman-teman yang memang nggak tahu ya si kondisi, oh di sana juga ada gerbong datar ya untuk nantinya ngangkut rel dan lain-lain. Seperti itu ya teman-teman, kurang lebihnya. Jadi kalau misalkan kita nggak tahu keadaannya seperti apa gitu kan, kita jangan berkomentar yang berlebihan lah. Ya mudah-mudahan dengan adanya pembangunan kereta cepat yang ada di sini, itu Indonesia bisa apa ya namanya, bisa, kan judulnya juga sekalian transfer ilmu ya, transfer teknologi gitu. Mudah-mudahan kedepannya juga nanti Indonesia bisa berjalan sendiri melakukan pembangunan-pembangunan lainnya, entah itu jalur yang mana ya. Karena memang di Indonesia ini semua memang baru pertama ya, baru pertama kali melakukan pembangunan jalur kereta cepat. Jadi ya wajar saja kalau misalkan yang punya proyeknya dari luar ya, mereka memberikan tenaga kerjanya atau tenaga ahlinya sebagai istilahnya transfer ilmu tadi, atau ya kalau kasarnya mengajari lah ya,
memberikan pembelajaran atau sharing ilmu ya gitu-gitulah. Nah, ada teman-teman saya juga sedikit heran sih, karena yang saya temui komentarnya tuh di grup yang memang punya nama pecinta kereta api gitu ya. Sebuah komunitas grup yang istilahnya di situ apa ya? Kalau saya rasa sih harusnya dengan nama komunitas ya, dengan nama pecinta kereta api gitu, harusnya paham gitu. Hal kayak ginian aja harusnya kita nggak perlu yang lain-lain, kita bentengin aja lah. Kita kan penyuka si kereta apinya. Jadi ya udah, sebatas itu gitu. Nikmati gitu. Ini kan kereta api yang sekarang sedang ada di negara kita ya. Dan ini memang awalnya dari luar, bukan dari Indonesia. Kurang lebih seperti itu. Ya, berkomentar lebih bijak lah. Ya memang ini kereta bekas ya teman-teman, jadi gimana ya, ya kita juga belum pernah tahu itu milik siapa, kan kita nggak tahu. Dan sama halnya kayak vendor-vendor atau yang melakukan apa, yang mengerjakan di beberapa tempat ya, itu kan ada traktor, ada apa, itu punya siapanya kan kita nggak tahu. Kita membangun bangunan ini misalkan ya, tapi butuh traktor. Apakah kita beli traktor? Kan enggak juga gitu ya. Kurang lebihnya seperti itulah. Ini juga saya enggak tahu, ini saya enggak yakin kalau ini punya Indonesia gitu kan. Bisa jadi ini fasilitas daripada vendor yang mengerjakan jalur kereta cepat ini gitu. Punya KCIC, KCIC kan istilahnya bukan punya Indonesia. Gitulah inti, kurang lebihnya seperti itu ya. Walaupun memang ada kepemilikan Indonesia beberapa persen, maksudnya entah itu 50-50, entah itu berapa persen ya. Cuman kan campur tangan asing masih ada di situ. Ini saya nggak ngomongin asing atau siapa pemiliknya ya. Ini saya kan mau fokusin ke sebagai pecinta kereta ya. Itu aja dulu, digaris bawahin dulu, sebagai pecinta kereta. Jadi saya nggak peduli mau itu mau punya Cina, mau punya Belanda, mau punya Jerman, mau punya Indonesia. Saya baru lihat itu kereta dan saya takjub, udah beres. That's it gitu. Itu aja, nggak ada lagi gitu, nggak perlu diperpanjang gitu. Itu kan punya Cina, ya terserah. Mau punya Cina, mau punya Jepang, mau terserah lah, mau punya siapa aja. Nggak ada urusan. Saya suka kereta. Kalaupun nanti ada rezeki, misalkan ya amin. Kalaupun ada rezeki, misalkan saya dikasih kesempatan buat apa namanya, buat jalan-jalan ke luar negeri misalkan, ada kereta gitu ya, ya saya suka gitu ngelihat kereta itu, ya udah gitu, beres gitu. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Jadi kereta yang datang itu memang bekas, saya nggak peduli mau bekas mau baru, mau kan nanti juga yang dipakai kereta cepatnya kan juga kan belum datang kan, yang dipakai kereta cepatnya tuh bukan itu gitu ya. Yang dipakai kereta cepatnya itu yang ini. Ya, jauh kan bedanya kan, jauh banget. Jadi ya terserah, ini kan masih proses pembangunan. Dan pada saat proses pembangunan ini ternyata ada kereta-kereta yang unik ya, itu aja sih, sekedar gitu aja. Gak perlu jadi panjang gitu. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Oke, info juga di sini pengerjaan jalur ganda kereta api masih proses.
terus dikebut alat berat dan pekerja juga. Ini hari Minggu ya, itu masih terus nggak libur ya mereka. Tadinya saya mau kesini waktu pas kemarin, cuman kebetulan saya masih ada beberapa yang harus diselesaikan, jadi baru bisa kesini sekarang hari Minggu gitu. Pas kebetulan ada waktu juga dan satu jalur lah gitu, jadi saya nggak begitu kejauhan gitu. Gitu teman-teman. Ya mudah-mudahan teman-teman tahu lah ya maksudnya ya. Saya posting terus ada lagi teman-teman yang tiba-tiba mikirnya yang lain-lain, itu terserah lah. Saya nggak bisa ngeset pemikiran orang ya. Jadi pemikiran itu bebas. Cuman ya inilah kondisinya di lapangan. Kurang lebih seperti itu. Baik teman-teman, mungkin segitu aja ya di video kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan. Mohon maaf jika ada ya yang kurang enak gitu. Karena memang tujuannya juga saya nggak mau ribet ya, nggak mau panjang ini itu gitu. Jadi simple, semuanya dibikin simple. Kurang lebih seperti itu. Jangan bosan untuk melihat area ini ya, karena memang kedepannya pun nanti pasti bakal ada update-updatean lain. Sekali lagi mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang enak ya. Nama Taufik pamit, akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video lainnya.